tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadhan. Rahilah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Pertama, waktu sahur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir." Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah untuk dikabulkan. Kedua, saat berpuasa. Rasulullah SAW wasallam bersabda yang artinya, tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupa doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ketiga, ketika berbuka puasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Lantas, kenapa doa Mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, jawabannya karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.